spesial. Kita grand opening dari Bendis TV View. Luar biasa. Terima kasih, selamat siang. Sky. Pakai Bendis Sky View. Yes. Kita di sini. Ya, cuma panggung. Gua HP mana? Oh. Ayo foto sih. Oke, luar biasa. Terima kasih. Selamat siang semuanya, matur sembahun. Ya. Dan juga luar biasa tadi sudah di handle oleh Mas Erwin dan juga dilimpahkan ke kita karena kita menghandle acara Ramatama untuk para tamu undangan dan juga terima kasih dan para tamu undangan dan syukuran grand opening ya Sky View. Sky View lagi ngerti kita ya, ya. Nah, pemandangan kita. Langit mulai aku ngejak sampein ini pantai siji apa? Kalau nganti sampein tak jak sepelan leset karek gelundung kero lo ini pantai spesial spesial Jo. Spesial Bi. Spesial karo beliau yang terhormat. Ya. Budendi. Betul. Adik ditangkap ki pancen ngate sak garinge. Ya ndak, ini nanti kita kondisional aja. Iya, iya. Awak dhewe iso mirawini. Kesana boleh, dan juga ini terima kasih untuk tadi bapak-bapak jajaran kepolisian. Terima kasih. Ada bapak TNI Polri. Terima kasih. Yang sudah selalu support dengan adanya tempat wisata baru Mas Jo. Dan jajaran kepemerintahan ya. Kabupaten Tulungagung. Betul. Mudah-mudahan destinasi wisata Sky View ini menjadi tujuan utama wisatawan yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Oh. Sambil jalan Mas Jo. Ya. Dan juga dipersilakan para tamu undangan langsung menuju ke bidang yang sudah disediakan. Iya. Nah, awet dewe nek kira-kira kurang dek kepanas. Terus langsung menek wit pinus ya. Enggak, Pak Deddy memang sengaja karena kita kan juga keluarga besar dari Pak Deddy. Itu. Musiknya saya dulu tak? Kenapa? Malah saya panas. Loh, karena biar rame. Iya enggak ya? Gimana ya? Sik, maskernya tak cepatnya, cangkem kumup ya. Tapi ya, gue berapa apa? Apa? Si sama raku ya. Iya. Aku lagi masker ini udah ke setengah jam selaput. Lah apa? Ambil babu dewe. Ya salah. Dan juga terima kasih untuk seluruh teman-teman IO yang ya. Siang hari ini dan juga untuk selalu support dengan ya. Keluarga besar Pak Dendi, terima kasih. Keluarga Dendi Surabaya rau gitu? Bapak? Surabaya rau? Hutan. Oh ini keluarga besar dari Tulungagung. Tulungagung dan juga Pak Solo, Pak Solo Ramu dan juga warga sekitar ya. Solo. Aku kembali nek wis gon apa anggaran tawang mantek sekali. Solo keluarga Solo. Iya. Aku ki ya melu seneng dira iki ya. Iya Mas. Lek minggu ndek iki ndredeg ya. Iya biar rajane. Apa ya view-ne api tenan. Asik iki. Hebat lho. Gedendi gawe kaya ngene iki tandone cepaki banyu sak mlembane iki. Iku enggak tandon iki kan juga aset dari Tulungagung. Oh, tak kira tandon dinggo kene iki. Waduk Wonorejo ya sini. Iya. Nah, kebetulan iki wisata baru. Oh, waduk Wonorejo ya. Nggih. Iki sing kondang kok nggonku ya iki. Lah, nggonmu ono ora? Nggonku ga ono, Pak. Lho, enake bendungan. Bendungan nggonmu wae padu wae. Ah, hebat. Ya, dan juga nanti tentunya Mas Jo, di sini produk-produk dari Bu Dendi yang selalu disajikan untuk masyarakat Tulungagung. Bener, dan juga di depan kita udah ada kayak sing tak kandak ke sampean banyos. Oh, itu sing bomone kaya rupaku gitu. Nah, itu juga khas dari Bu Dendi. Loh, coklat juga khas dari Bu Dendi. Ya, pokoknya ya. Banget produknya malah ki ono ayam gulung-gulung iki. Apa? Wah, lu ngerasake sampean. Lah ayam gulung-gulung iki lek basa Jawane pitik kipu. Enggak. Masnya Bu Dendi juga ada. Iya. Ya wis mudah-mudahan usahanya Bu Dendi dan keluarga amin. Selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu diberi kelancaran. Ki apik tenan lho pemandangan iki. Loh, iya. Lain daripada yang lain. Loh, ini karena apa ya Mas? Sekarang itu kan juga musimnya untuk piu pemotuan. Heeh. Jadi mau ke model-model itu apa? Kalau sampean ini termasuk apa jenenge? Ya salah satu bentuk figur model lah. Aku jadi arep ngelamar pekerjaan dengan Ibu Dendi. Mumpung ini masih membuka apa kayak lapangan kerja. Ya mbok menawa aku iso dadi apa jenenge iki manager manager? Bukan. Ikon dari Sky View iki nih iso. Ikon apa lho? Jadi ngarep mau dicor lah iso. Emangnya gelam? Lho, tak laporkan sama Pak Dendi. Aja. Wis mulai tanggapan kok dicor tanggapane. Wong minggu dengis dredeg aku kok. Lah kok?
akal jo, aduh di lokong ini kadang utang TV ya. Nggak usah sama. Iya lah, ternyata Bu Aki sama Pak Dendi itu orang apa, beliaunya kan lunak. Iya, iya. Jadi paling tidak ini ngerti sampai Rodon nelongso sidik itu langsung dipel. Mas Jo, tolong kirim nomor rekeningnya lho, enak tak? Si disuun itu malah rekening listrik deh kan. Eh? Rekening listrik. Iki masa tuh kulit. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah beberapa kali awake dhewe iki ditimbali beliaunya. Yang pertama kalinya kae apa jenenge buka bersama. Betul. Seluruh karyawan dari Yoklat. Yoklat. Dan juga kemarin juga acara ulang tahunnya Bapak Pak Dedi. Iya, iya. Kita juga ditimbali sana. Neng Talangmangu. Talangmangu. Ya, hari ini ditimbali dalam rangka syukuran opening ini. Opening apa? Skyview ini. Alam weh coba. Skyview. Sky ini langit, view ini pemandangan, tadi pemandangan langit. Wah luar biasa, kok bisa bahasa Inggris sampai? Ya, saya bahasa Inggris itu dulu sebetulnya saya di Inggris 3 tahun. Wih, berarti paham dengan bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris sudah saya kuasai. Kalau masuk apa masuk? Masuk ini in. Keluar? Out. Keluar masuk? In out. Wah, asik, kasih. Aku lihat bahasa Inggris ngunung-ngunung kentengan. Oke. Okay. Kalau bola itu apa? Nah, suasana ini pomoning ke dalam. Bola. Bola ball. Wow, kalau bola keluar? Out ball. Beda. Bola mentuh tangan? Hands ball. Waduh, kalau sakit ambien? Double. Yang penek. Penek, bahasa Inggris kalau main bayin ini. Ah, berarti nggak mengalami. Nah, ya kita menghibur masyarakat ya. Iya. Para tamu undangan yang jelas kita. Oh ya, kalau ini langsung suas apa jadi cuacanya langsung mendukung. Ayo, iya. Karena gini mas, di pegunungan itu enaknya kalau suasananya semi redup seperti ini. Iki naik neng kene, bawa keluarga nih. Kita bisa happy ria weekend dan juga tempatnya luar biasa ya. Soko Gubur nanti bawah yo, wah asik banget asik banget di gopat bujumu jangan rene istrimu jangan kesini poh jokowi ngetek iyo lah ngapa bujumu kan bahaya loh kepiet apa mana lek ngene iki ora prasmanan ngene iki ngisin-ngisini apa mas wis pokoknya sembarang diadai kayak kiring ora ngerti iki soto sego atau soto lah ora ngerti sebelah iki es campur terus dadi siji nglumpuk lho ale ngisin-ngisini kok tisune ra dirai kewer-kewer ini juga ada musik iya tapi baru kali ini kita bermain jarak jauh sama Mas Tommy ya tapi enggak apa-apa karena gini biarpun bagaimana untuk pelengkap aja biar suasana lebih sedap yeah. Suasananya lebih api ya membawa sih jadi suasananya itu biar sedap ini kan melebu kayak micin lah itu kan masakan toh bro no. Anggonmu kayak no payung ini ki kayak payung ini terus ngarep di kayak gendera palang no. Apa ki kematian yo ndak yo masnya agak view-nya agak beda. Iya iya. Wah, kilek bengi mesti. Pagermu templek ono lampu ngene iki. Tempel, lampu tempel. Wis tak templeki. Apa rong dino colong tanggamu. Nah, situasi nggon lingkunganmu iki enggak aman. Berarti maling oke. Maling nggonku biyek. Tapi alhamdulillah setelah saya diangkat jadi linmas sepi ya mu. Alhamdulillah. Amin. Karena kegagahanmu. Tutu. Karena apa ya sange sugan karo sampean. Enggak. Lah ngapa? Palingnya aku. Ya kita nyanyi dulu coba ya. Sambil dereke para tamu undangan dan juga para rawu. Ngene Pak, pandemi itu seniman yang paling apa merasakan. Piye kuwi? Iya. Saiki mudun dan Bu Dendi itu salah satu sosok yang bisa memadai apa yang menjadi kebutuhan seniman. Contoh tukang kendang, yeah. Wayang. Yeah. Saking ngrapain nih kendang didol. Nah terus saya mung go iso. Loh ini karena kreatif kok. Karena kreatif. Iki malah Pak Dedi sama Bu Opi. Karena cinta kepada sampean. Iya. Iki dipesengke patung ning Kediri. Mosok khusus mik ngene tok. Jadi ya setiap gang masuk bawah ke sana itu gambarmu kabeh. Alhamdulillah. Nah karena ini kono citaane urung temu, awakmu rencana dige citaan sik ning kono. Kenapa siap ora? Kalau dicikak mulai bojoku pangkling. Piye kuwi? Mulai bosok. Bosok ya tirah beton. Ya nyanyi. Mas Tommy. Sampe di sana aku di sini tapi tetap satu hati. Iya. Nah, itu ada Mas Tommy. Ini memang spesial enggak pakai
apa? Gak pakai penyanyi. Iya, memang ya kita sebagai warga Indonesia yang baik, ya, kita harus mengikuti peraturan peraturan yang ditetapkan. Tapi insya Allah Tulungagung akan menuju ke level 1. Amin. Mudah-mudahan dari kerjasama masyarakat Tulungagung. Ya, mudah-mudahan jangan Tulungagung secara nasional. Mudah-mudahan levelnya 1. Yes. Biar semuanya bisa beraktivitas seperti biasa. Wah, seneng lah Pak. Doakan tanggapan. Tapi ya harus kafe tak dol. Bodo ayo matur ning arepe Pak Dedi. Tapi Mas, kanggo nakote Mas. Oke, sebisa kagak merata mundan dan juga selamat menikmati suasana di Dedi Skyview. Ini yang sudah lama diharapkan untuk masyarakat Kelungan. Iya. Jadi engko nek awake dhewe sok sawaya-waya sama ibu cepaki kamar ngarep kae. Heeh. Nek parkiran. Fotomu ning kamarku ning atiku kaya kui ning sandengku ngene rasane yen kangen kowe tresnaku ya mung kowe tak gawa ganti selawase. Solali esom lan kuyumu. Mas Jo, iki sing dan panasan iki malah awet lho. Ora ndak adem-adem kok. Ada adik karo yuk, Cek. Esom selalu dan juga terima kasih seluruh karyawan.
yang lunas ya. Dan juga tadi dari keluarga besar Bapak Dendi ada Bapak Rukman sekeluarga. Iya. Beliannya juga sudah kundur. Kalau ngiyup ini. Oh. Nanya Piki. Aku wis ireng ora. Eh, kita membakar lemak itu baiknya membakar lemak wis rong jam mulai arek goreng. Orang mulai jawabmu kudune lemak endine sing kita bakar. Awak dhewe nyantai kan karo jagungan. Oke, okay, siap. Nah. Asem bin wis salen to iku. Iya. Selamat mengisiskan diri. Selamat mengisiskan diri. Ayo enake bareng-bareng kae bayare disusung rene piye? Rene sadur gitu ya. Oke. Ya. Sambil kita di sini ya. Menikmati suasana yang semilirnya angin sepoi-sepoi. Piye? Dengan ada alunan alunan musik dari Mas Tommy. Uh-huh. Ini yang bisa membawa suasana lebih romantis. Romantis. Romantis dan adem ya. Betul ya. Cintaku. Gimana di sana panas? Alhamdulillah. Eh, mau ke sini. Kok nek wong omah kari goreng tok iki wae dhewe. Lah kono mangan ra apa-apa, kuwi wis putih. Piye tok? Kene sireng kowe mah klawu. Wong luare pengen naras ben ireng kowe ireng kok dadak bingung. Ono. Oh, ireng iki malah manfaatnya oke. Kok iso? Aspalke ireng. Diliwati wong terus. Manfaatnya oke. Kang Jo, Kang Jo. Dalam awali suasana yang ada dari apa iki jenenge? Lesi. Let to clap, itu singer, nanti penyanyi yang clap. Nanti mas kapingan terus. Ya. Bu Kevin. Ya. Bintang tamu pada malam hari ini atau siang hari ini? Siang hari ini. Bu Kevin. Bu Kevin. Ayo di belakang Anda itu artis dari mana Bu Kevin? Oh ini ada dari Papua Nugini, kita hadirkan langsung. Betul. Ada Mr. Ham. Ada ini artis kawakan sebenarnya. Oh gitu ya. Oh berarti masih saudara dengan teman saya itu. Siapa? Mr. Han. Iya. Itu punya saudara Loh Han. Oh Loh Han gitu ya. Panjang tangan gitu. Tapi Nek, sampe lihat Bung Erwin seperti apa? Coba kalau dari sini. Loh. Dengan bajunya stylenya seperti itu. Yang kita harus stylenya tradisi pakai blakon. Bung Erwin agak modern ke kekinian lah. Kekinian ya. Semama kamu tak pakai rumpi mau rumpi? Rumpi. Rumpi rupanya orang tapi belakangnya ada tulisannya. Oh, asik gitu. Tahanan Polsek Ponorejo gitu. Paket dong ya. Dinas kebersihan. Oh, cukir. Cukir. Tapi saya suka loh dengan style-nya Anda berdua. Serius nih ya. Suka kok gak dicium? Loh, ojo. Bukan mukrim. Gimana benar? Ya, jadi multi budaya ya istilahnya kayak jenengan itu apa ya pakai blangkon itu ciri khas luar biasa dan tidak akan sampai dihilangkan gitu ya kemana pun dipakai deh kalau mandi pun juga harus dipakai kayaknya gitu ya karena blangkon ini mengandung filosofi yang baik bu gimana filosofi blangkon adalah mikir apa baik blangkon mesti bakal lakon. Wah amin. Itu joss banget ya bang. Halo penjelasan kan pakai rumpi. Rompi, yes. Rompi. Rompi itu rombongan. Oke. Okay. Pinter. Rombongan pinter. Rombongan yang pinter. Oh gitu ya. Kalau di belakangnya sama siapa? Bung Tommy. Oh iya, Bung Tommy yang ini. Bung Tommy itu temannya Jerry. Pakai apa itu? Oh, Tom and Jerry gitu ya mas. Oh, tuju nggak? Bung Tommy pakai ham. Ham itu H-I-M. Ya, H-I-M. Singkatannya? Singkatannya H itu dari bahasa hadapi apapun masalah dengan pikiran yang tenang. Hebat. Ekonomi yang selalu dicukupi dengan bermain keyboard. Wasit. M. Makan apa saja yang penting halal. Alhamdulillah. Jawaban yang terakhir alhamdulillah gitu ya. Masuk. Min, kamu yang perhatikan. Jo klitik coba. Begini. Oh, buat ini. Jo klitik. Jo. J. Jo itu apa?
Bejo itu Bejo. Oh, asik. Masuk. Itu. Klitik. Klitik itu receh atau banyak gitu. Betul. Jadi rezekinya banyak. Ah, gitu. Ini akanlah. Kalau Bejo nyawas gogurek lagi. Paling tidak ini demi kemajuan Kabupaten Tulungagung. Nek panas ngentang-ngentang ini, bahasa Inggris apa? Kalau panas ngentang-ngentang itu dalam berbahasa Inggris itu hot potato. Gak kaya jajannya anakku. Panas ngentang-ngentang. Bapak. Terima kasih, Pak Tulung. Oh, ini. Mas, aku minta akadnya, Mas. Oke. Bung Tommy. Kita sambil nyanyi ya. Oke, pelan-pelan. Memang ini kita bernyanyi secara pelan-pelan. Karena kita untuk mengurangi dalam hal bernyanyi. Ya. Bung Erwin bisa nyanyi loh. Nanti khusus Bung Erwin goyang gembrek. Khusus Bung Erwin. Iya. FF sak bukan Mas. FF. Kita bernyanyi bukan menghibur, tapi mengiringi Anda menikmati hidangan makan siang. Dan juga suasana di mana Mas Jo? Di Sky View. Ati iki nalangsa uang sehna tersari jadi janji apa orang ini siap nalika semuanya kebelak-kebelak wangi seruning jodoh. Piye maneh iki pancen nasibku kudu nanggang wara kaya mangkene romo ati iki piyene le janjine ora ngira sepura suai. Dan selamat siang juga kami ucapkan kepada seluruh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Terima kasih matur Bang. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan situasi dan kondisinya kembali siap seperti yang lalu. Oke. Masya. Oke. Mudah-mudahan budaya Tulungagung akan boleh kembali setelah pandemi ini sedikit lambat akan dar dulu Bapak. Mas ya, kita bisa lihat di bawah. Oh iya loh. Dan di bawah ada keluarga besar dari Bapak Dedi. Ini memang ya. Spesial. Suasananya mantap banget ini ya. Kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mangkene remo ati iki yen eling janjine ora ngira jebul abis wae. Siap bisa turun ke bawah ke sana. Kontrolnya oke, siap. Wes pokoknya Mas, weh, nyuwun gak masalah. Oke, lho, seneng gue. Oke. Aku nganti tekok lencari cari
Studio 2. Oke. Dan juga kembali ke Studio 1, Bung Erwin. Studio 1. Kono wis gawe layak lho teh dibujang. Kira nanti baju ngene. Oke. Salam yang luar biasa. Ini baru menikmati iku dan apa Bu nyun pangapunten? Nasi goreng. Nasi goreng. Lauknya napa, Bu? Oh, ayam sama jamur crispy. Ya, kalau saya bisa anu, Bu, lu jauh. Sini mas ya. Kalau saya bisa mengimbau, nasi gorengnya ampun dicampur ayam, Bu. Loh, bilang apa? Terus gue nentak bini gede. Ora yo, yo enggak. Ini dan juga ada es kopior. Iya. Kalau sama terlalu kopior, nanti enggak ada esnya. Oke, nah, oke. Okay. Menunya apa lagi nih? Ini ada rujak. Rujak. Ayo. Buah. Ah, dengan Ibu Sinten, Pak Apunten. Ibu Nurul. Saking pundi, Bu? Dalam pundi, Bu. Rujak buah lalapane krupuk upil. Iya. Luar biasa. Dari mana, Ibu? Mulyosari sini aja. Mulyosari iki berarti ya iki ge. Ya. Desa sini ya. Ji, sini atas dikit. Mulyosari terus aku yo sok-sok yo ngapur. Ibu ge Mulyosari sedaya ge. Nah, ini loh kehebatane Pak Dedik sebelah. Iya, Mas Jo, sini. Jadi dalam rangka tasakuran Skyview ini, jadi warga yang ada di sekitar ini diundang untuk bersyukur bahwasanya dalam lingkup ini ya. Sudah akan didirikan atau sudah akan dibuka wisata untuk semua kalangan. Tuh. Dan kalau melihat dari pemandangan yang ada, kedepannya Skyview ini akan menjadi tujuan utama wisatawan yang ada di Indonesia. Betul, betul. Dan ini juga sudah di apa ya? Dinanti-nanti oleh masyarakat Tulungagung, Mas. Iya. Bahwasanya nanti mungkin tanggal 30 mungkin ya. Iya. Tanggal 30 mungkin sudah mungkin mulai. Solo. Enggak. Ini juga Ibu yang di sini di sekecake rumen nggih, Bu. Nembe ki mawon darno apa, Bu? Pangapunten. Nasi campur. Iya. Nasi campur Lombok ijo. Heeh. Ijo ki iki jodoku. Iya. Mulyosari juga. Ini juga Mulyosari nggih, Bu. Mulyosari luar biasa. Oke, yang di depan. Ini dari mana, Bapak? Ampunten. Mulyosari juga. Lho, kok mboten mundhut darat? Oh, sudah. Oh, Pak Kades. Waduh, Oh, Mbah Lurah. Pak, kowe mboten Mbah Lurah. Ya kelingan to. Awakmu tak tahu to. Apa? Bersih besok? Bah, lurah kades. Balurah, Mulyosari. Loh, ya jelas toh. Tahu urung? Urung. Enggak, sumber. Enggak, Balurah ini masnya gini, juga punya angan-angan. Tapi karena beliaunya juga tahu dengan situasi seperti ini, makanya untuk menunggu dengan stirnya suasana aja. Menuju dengan kelonggaran. Betul. Balurah sehat ya? Mudah-mudahan sehat. Balurah pergi. Masalah lange aku kaya ora asing beliaunya itu. Paling tasik madu. Teno iki mun Mbah Lurah tasik madu. Lah kok ya wis tau Suwandrono lho. Malah wae dhewe digaweni rencek ya. Ngawur wae genah mulai digaweni teri. Coba kamu tanya-tanya dengan Mbah Lurah. Mbah Lurah, ada dulu Mbah Lurah. Mulai sari. Mbah Lurah mulai sari betul. Siang Mbah Lurah. Siap. Ya, yang jelas salam sehat kakek beneran sebarko. Mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur akan rezeki ini. Ini dengan keadaan atau beradanya atau munculnya Skyview yang ada di desa yang jenengan itu bagaimana? Yang terpenting adalah ada manfaatnya untuk warga kami, Mulyosari, warga sekitar, secara umum semua warga di Mulyosari. Harapan semua warga dengan adanya skill ini bisa meningkatkan keekonomian, kehidupan, dan juga membuka lapangan kerja. Ya, membuka lapangan kerja itu yang paling penting. Amin. Dan insya Allah, kalau kita lihat dari jiwa beliau yang terletak dari keluarga, ini insya Allah. Dengan adanya Skyview yang ada di Mulyosari, kedepannya insya Allah tetap
akan membuka lapangan kerja yang diprioritaskan adalah warga masyarakat Mulyosari. Dan mudah-mudahan dengan adanya Skyview di Mulyosari ini, Desa Mulyosari akan lebih dikenal secara luas. Loh ini. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan pembangunan infrastrukturnya akan diperbaiki lebih bagus lagi untuk akses dari luar masuk ke Desa Mulyosari. Ya. Jaya lancar, amin, dan bisa untuk mengembangkan sayapnya ke pesisir selatan. Amin. Aduh. Kita welcome. Iya. Kira hebat. Berarti sudah membuka harapan bahwasanya Pak Dendi, berarti gini, beliaunya itu kan wisata sudah paham. Pak Lurapan ngaku sih enggak? Pak Andoyo, mudah-mudahan istilahnya gelap ini, wah gak dong, pasang yang pinggir sekolah istimewa nih kalau ngomong. Betul. Iya, hebatnya enggak kan? Iya pak ya. Tapi kan ya sekarang itu sesuai dengan badan mikrobi dan biofisika. Iya, kan ini apa itu musim gak menentu. Iya. Kadang Banyulat ya sok gede, sok gede. Tapi insya Allah pembangunan Tasikmadu itu sudah diprioritaskan demi keamanan wisatawan yang bermain berkunjung di Perigi. Bagaimana untuk dengan adanya seperti ini? Oke pak, Pak Jan, kalau suasana seperti ini di pasar Tasikmadu itu terlalu bapak? Mungkin ini cukup bisa juga bisa kelihatan. Insya Allah tahun depan. Insya Allah. Nanti kalau tapi kan kapan 2 tahun yang lalu kita Enrigi nanti kalau penjalan repot-repot di sini nanti kalau panjeri bisa. Kok kerja jagoan dia lu ya. Mungkin terima kasih Mbak Lura. Lura Mulyosari. Sehat selalu. Mbak Lura Tasikmadu sehat selalu. Wah, jangan. Hebat itu. Sip. Ini karena beliau-beliau yang ada tongkat estafet dan selalu berkomunikasi. Rumahnya bagus. Jadi silaturahmi antara Mbah Lurah Mulyosari dengan Mbah Lurah Perigi tidak ada putusnya. Selalu ada sharing. Saringan tahu. Saringan waktimu. Wah, Bu Karmin. Wah, sekecakir mien. Sehat selalu, Gila Lura. Sehat selalu. Kalau nanti dari kesesan, mau gue di sekecakir dulu.